siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi ini jalan paling gampang menuju surga lewat taklim seperti ini. Paling mudah. Karena kalau kita mau masuk surga cuman ngandelin sholat itu berat. Ngandelin puasa berat, kalau taklim enak. Kalau sholat enggak segampang langsung sholat langsung masuk surga. Dicek dulu wudhunya benar apa enggak. Dicek. Oh wudhunya benar. Fatihahnya benar apa enggak. Oh benar. Rukun-rukunnya benar apa enggak. Oh benar. Bajunya suci apa enggak. Benar. Istinjanya. Jadi pemeriksaannya banyak. Kalau taklim, datang kita taklim ngaji duduk. Pas baru duduk, saatnya assalamualaikum, udah mulai redup. Tidur. Baru saat assalamualaikum. Kagak bangun keculek, wabillahi taufiq wal hidayah lafumikum. Baru segar, hilang tuh ngantuknya. Dapat pahala itu keistimewaan jalannya dia menuju surga. Jalannya gampang menuju surga. Tidak ada orang yang berkumpul di masjid, di musala untuk membahas ayat-ayat Allah, membahas syariatnya Rasul, kecuali diturunkan sakinah, diturunkan ketenangan, rahmah, dikasih rahmat. Khafathumul malaika, dinaungin para malaikat. Wadhakarohumullahu fiman indah, disebut-sebut namanya di depan para malaikat. Jadi kita nih duduk, faham, kagak faham, dapat tuh 5 atau 4 itu. Jalan menuju surga digampangin, dikasih sakinah, rahmat, dibanggakan di depan para malaikat, disebut-sebut di depan para malaikat. 4 dikasih kemuliaan. Mau ngerti, nggak ngerti, tetap dapat. Itulah enaknya dalam ilmu. Kagak ada bilang, yang belajar dan mengerti akan dapat 4 pahala. Enggak. Mau ngerti, nggak ngerti. Dengerin aja Ustaz ngomong. Nyambung nggak tahu deh, pokoknya denger serius. Pak tadi taklim apa? Wallahu a'lam. Kayaknya taklim itu dari urusan mati, kayaknya dari urusan mati. Udah nggak apa-apa, dapat pahalanya. Itulah nikmat ilmu. Enggak ditanya apakah ngerti, apakah khusyuk, tidur apa tidak, enggak diurus. Yang penting hadir aja di majelis. Allah bilang, hey para malaikatku, siapa hamba-hamba gitu lagi apa? Mereka yadkuruna, yusabbihuna, wa yuhalliluna. Ya Allah, mereka bertasbih, berzikir, memujimu ya Allah. Kalau Allah bilang, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka pengen masuk surga. Kan kita begini kan, pengennya masuk apa? Surga. Terus, dan mereka ya Allah meminta perlindungan dari neraka-Mu ya Allah. Hadis sangat panjang itu, hadis Bukhari. Sampai akhirnya, ya malaikati isyhadu anni qad ghafartu lahum. Hey para malaikatku, saksikanlah, sungguh aku telah memberikan ampunan kepada mereka. Ini malaikat dipanggil semua, saksikan aku memberikan ampunan kepada mereka. Hey malaikat itu bilang, ya Rab fihi fulan bin fulan. Ya Allah, di dalam majelis itu ada fulan bin fulan. Dia itu tidak niat ngaji, cuman kebetulan lewat mampir. Apakah dapat ampunanmu juga? Apa jawab Allah? Humul qaum la yusqa jalisuhum. Mereka adalah perkumpulan yang tidak akan pernah rugi orang yang duduk di dalam.